Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemiri Nusantara. Ya, ini saya perkenalkan satu alat namanya timer otomatis waktu. Gunanya ini sebagai pelindung kulkas atau freezer. Nah, kalau daerah kita sering mati lampu, ya, jadi begitu lampu hidup kembali, dia tidak langsung ke freezer atau kulkas. Jadi dia ditahan dulu oleh alat ini. Begitu dia hidup nanti tombol hijau, baru dia mengalirkan ke freezer atau kulkas. Ya, baik, ini kita coba. Kita coba untuk kita tes, ya. Jadi begitu dia mendapat arus dari listrik, dia warnanya merah dulu. Jadi dia tidak langsung masuk arus ke freezer atau kulkas. Ya, ini kita tunggu. Ini sangat berguna, sahabat. Saya memakai alat ini agar freezer dan dispenser aman. Jadi pada saat lampu mati, begitu lampu hidup, dia tidak langsung menyentuh mesin elektronik kita. Ya, sahabat, ini alatnya cukup ringan, praktis. Ya, nanti dari freezer atau dispenser kita cok kemari gitu. Ini kita tunggu beberapa saat, nanti begitu nyala lampu yang di sini, nah itu artinya arus sudah langsung mengalir ke freezer atau kulkas, maka kulkas akan menyala. Jadi tidak langsung arus itu datang langsung masuk ke kulkas. Ya, baik, sahabat Kemiri Nusantara. Ya, ini nanti setelah dia warna biru seperti ini, nah baru arus mengalir dari cok ini menuju ke freezer atau ke kulkas kita. Jadi alat elektronik kita berupa kulkas atau freezer, juga dispenser yang memakai kompresor, semuanya aman. Ya. Nah, ini kita coba matikan, ya. Kita coba matikan. Ya, mati, kita coba hidupkan kembali, ya. Nah, dia kembali lagi warnanya merah, menunggukan warna biru hidup di lampu ini, baru dia mengalir menuju ke alat elektronik kita. Ya, di sini ada sekitar 5 menit dia tahan dulu, begitu arus listrik normal baru dia alirkan dan lampu ini yang berwarna biru hidup kembali. Baru arus netral masuk ke freezer atau kulkas. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, yang mau pesan alat ini bisa kita pandu. Ya, untuk kabel ini panjangnya 1 meter 20. Ya, jadi dari cok ke kulkas ataupun dispenser ataupun freezer aman. Ya, ini masih kita tunggu, menunggu nyalanya lampu biru. Begitu lampu biru aman, baru mengalir ke freezer. Sahabat Kemiri Nusantara, ya, ini kita coba langsung ke freezer. Ya, dari arus dia menuju ke alat otomatis. Nah, baru dari freezer, ini kabel untuk freezer nih, untuk mesin freezer. Ini mesin lagi
keadaan mati. Kita lagi nunggu lampu biru. Jadi anggap saja ini baru mati lampu. Begitu lampu hidup, dia ada jeda waktu 5 menit untuk menghidupkan freezer. Jadi kalau listrik di tempat kita sering padam, sebentar hidup, sebentar mati. Nah, alat ini sangat membantu untuk elektronik kita aman. Ya, saya pakai ini. Nah, sahabat, ini sudah hidup lampu biru. Ya. Nah, ini mesin langsung menyala. Ya, ini dari listrik masuk dia ke alat otomatis pengaman, baru ini masuk ke freezer, ya. Sehingga freezer kita aman. Nah, kita anggapkan ini mati lampu. Ya, mati lampu. Nah, jadi dia mati. Begitu lampu hidup menyala lagi, nah dia tidak langsung ke freezer, tidak langsung ke alat elektronik kita. Dia menahan dulu 5 menit. Ya, baik sahabat Kemiri Nusantara, ya. Yang mau pesan alat ini, kita pandu. Kita pandu, silakan hubungi saya di nomor telepon dan WhatsApp seperti biasa. 08 13 70 85 66 73. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.